Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mekah Madinah disebut Al-Haramain Syarifain. Dua kota suci, Al-Haramain yang diharamkan berbuat yang kotor di dalamnya. Begitu Anda mengerjakan yang haram, seketika Allah luruskan untuk hilang yang kotor-kotor itu. Asy-Syarifain, kota yang penuh dengan kemuliaan. Begitu mengerjakan kebaikan-kebaikan di sana, seketika dibalas. Atau orang yang terbiasa berbuat baik saat di tempat dia tinggal, datang ke sana dimuliakan oleh Allah kebaikannya di sana. Itu sudah janji, makanya disebut Al-Haramain Asy-Syarifain. Anda punya kebiasaan buruk, dibalas di sana. Bukan dibalas dalam konteks dijadikan jelek, bukan. Allah keluarkan semua kotoran Anda supaya pulang itu jadi bersih. Di kebiasaan dihilangkan. Tapi mohon maaf, kalau Anda misalnya punya kebiasaan yang baik-baik, di sana Anda akan dimuliakan. Demi Allah saya katakan, sudah banyak kejadian tiba-tiba kok bisa orang ini saja yang mendapatkan kemudahan, Raudhah muda, cium Hajar Aswad muda, tiba-tiba ada orang ngasih kurma ke orang ini aja. Itu amalannya apa gitu? Saat dia berangkat ke sana, dia punya kebiasaan apa? Mustahil, karena tempat yang mulia hanya akan memuliakan orang-orang yang mulia. Saya pernah tugas di sana dan banyak kejadian, teman-teman sekalian. Banyak kejadian dan itu sangat menarik sekali. Hal yang paling penting pernah kami alami itu, ini mohon maaf ya, ini tiba-tiba ini saya yang jemput sendiri langsung. Kita itu kan saat tamattu, haji tamattu itu umrah dulu baru kemudian haji. Makanya disebut tamattu dari mut'ah. Mut'ah itu enak, karena dia bisa copot ganti pakaian, bayar dam ganti pakaian, tinggal nunggu baru nanti saat akan wukuf pakai kain ihram lagi. Kalau konsisten ingin haji aja tanpa dikerjakan dengan umrah, dia pakai kain ihram dari mulai datang sampai dengan haji. Setelah haji baru dia copot. Itu tidak mudah. Makanya disebut tamattu mut'ah enak, karena umrah dulu bisa copot pakaian, setelah itu dia bayar dam baru kemudian setelah itu dia menunggu untuk waktu wukufnya. Teman-teman, datang satu rombongan, tiba-tiba ada berita hilang satu orang. Nggak tahu apa yang terjadi. Orang baru datang umrah, tawaf itu kan di Masjidil Haram, kok bisa tiba-tiba orang ini kami jemput di Jamarat? Di Jamarat itu tempat melempar jumrah. Dari mana bisa ada di sana? Dan saya pribadi jemput ke sana. Jadi saya bisa cerita karena kami mengalami itu, jemput pakai ambulan. Begitu sampai sana sudah diamankan oleh teman-teman security di sana, dijaga dan sebagainya. Anda tahu apa yang terjadi? Sudah hilang ingatan. Dan kita sudah disiapkan untuk bagaimana menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Bapak, ayo kita, oh saya mau haji nih, saya belum pamitan sama tetangga. Oh iya, saya juga mau haji, sama pak. Ya bapak pamitan dulu yuk, nanti saya antar sekalian. Dipamitan-pamitan dibawa, sampai hilang ingatan, sampai tersesat dan sebagainya. Setelah ditelusuri, ada sesuatu yang belum selesai ketika dia berangkat ke Tanah Suci. Ada yang unik pak. Ada yang mungkin aneh gitu ya, tapi terjadi. Ada yang masuk kamar mandi, begitu dia masuk, air mati. Orang lain masuk, nyala lagi. Dia masuk, mati lagi. Tolong nyalain aja, jangan dimatikan. Nyala. Begitu dia masuk, pakai sampo. Begitu pakai sampo, mati lagi. Memang biasa, tapi unik. Begitu kejadian, oh sudah nih. Dah datang konsultasi kepada pembimbing. Karena di depan itu ada dua orang nanti yang membimbing. Atau yang lainnya datang. Sederhana kalau sudah paham masalahnya itu. Pak, ini saya setiap kesini air mati, tinggal dibalikan. Bapak punya masalah apa dengan air? Ya ingat-ingat. Diam, nangis. Kenapa pak? Saya sebelum kesini suka mindahkan air tetangga. Jadi kampung rupanya ada air, ngambil dipotong selang orang, dimasukkan ke tempat dia. Masukkan. Sudah pak, telepon sana pulang ke rumah. Telepon, minta maaf dan sebagainya. Nyambung, minta maaf, masuk kamar mandi, ngalir air. Memang kelihatan biasa, kayaknya, oh Ustaz cuma cerita. Tapi nyata, itu kejadian. Dan itu luar biasa gitu ya. Ada orang-orang memuliakan orang lain. Kami antri teman-teman sekalian. Ini nyata, saya alami sendiri dengan teman-teman. Orang berdesakan, wah ingin cium Hajar Aswad, ingin macam-macam. Ada yang sewa, ada yang pakai joki dan sebagainya. Tiba-tiba ketika seperti itu, orang bikin aturan, kata askarnya gak usah berdesakan, ngantri aja. Sebagian orang masih begitu, ada sekelompok orang. Sudah kita ngantri ikuti, bismillah. Dan hebatnya saat mengantri dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong mudahkan orang-orang itu untuk mendapatkan bagian mencium Hajar Aswadnya. Tiba-tiba disingkirkan semuanya itu, diminta untuk mengantri. Ketika disingkirkan itu dia dapat antian paling depan. Rit, masuk. Ketika Anda bisa memuliakan orang lain, maka Allah mengangkat derajat Anda di dua tempat suci itu. Makanya saya sering katakan pada teman-teman yang berangkat, jika Anda kesulitan
untuk sampai di tempat yang tertentu yang mustajab, seperti misalnya di Madinah ada Raudhah, ya, kemudian misalnya di Mekah di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ada Multazam di situ, orang rebut-rebutan dan sebagainya. Kalau Anda belum sempat berada di dekat situ, dari kejauhan Anda bermohon kepada Allah, minta untuk orang-orang itu dulu. Ya Allah, mereka telah berusaha dengan sekuat tenaganya, mereka mengeluarkan harta dengan segenap kemampuannya. Mohon ya Allah, jangan sia-siakan doa mereka, balas air mata mereka, kabulkan ya Allah, berikan mereka kemuliaan. Setelah Anda selesai, ya Allah, seperti Engkau mengabulkan doa mereka, mohon berikan pula pengabulan kepada hamba ya Rab. Ingin hamba berada di dekat itu semua, tapi saudara-saudara hamba lebih berhak untuk berada di sana. Hamba mohon seperti mereka Engkau kabulkan, mohon kabulkan doa-doa hamba, dan itu cepat teman-teman sekalian. Bisa lebih cepat dikabulkan dibanding orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin dengan menyakiti orang lain bahkan. Paham sampai sini? Jelas ya? Dan jangan mengarang-arang cerita, karena pernah juga ada kejadian sebagian orang yang merasa punya uang lantas mengarang cerita. Salah lagi. Ya, alhamdulillah ya, saya tadi berusaha mencium Hajar Aswad, begitu saya masuk ke situ, ternyata kosong. Kosong. Mana buktinya? Tuh, begitu aku mau cium Hajar Aswadnya balik nyium aku jendor. Maksudnya kedorong orang, gitu kan? Cuman dia cari alasan. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Bangga, tapi nggak tahu kalimat. Alhamdulillah ya, hari ini aku bisa berhasil mencium Ajor Anas. Itu nyata, saya tidak mengarang ya. Itu cerita dari Hakim waktu itu. Allahu 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 Allah. Allah.